Peserta program Azam Tani diingatkan agar tidak cepat berpuas hati selepas berjaya keluar dari kepompong kemiskinan hasil inisiatif program itu. Menteri Pertanian dan Industri Asas tadi, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata mereka sebaliknya perlu berusaha sehingga berjaya menjadi usahawan yang mampu menjana pendapatan lumayan. Menurut Ismail, kementeriannya sentiasa melakukan pemantauan ke atas setiap peserta yang menyertai program Azam Tani. Ia termasuk melantik pegawai kementerian yang bertindak sebagai mentor kepada peserta bagi memastikan mereka berjaya keluar dari kemiskinan. Tujuan Azam Tani ini adalah untuk mengeluarkan peserta yang miskin tegar daripada miskin tegar dan juga peserta miskin daripada miskin. Jadi itu yang menjadi fokus kepada kita. Jadi no point kalau kita bagi dan then dia tak berjaya. Jadi bagi saya worst, duit kita habis tapi kita tak berjaya mencapai objektif dan sasaran. Jadi kita sentiasa memantau. Arahan kita adalah selepas kita bagi, kita akan pantau setiap peserta tersebut dan kita akan bimbing, bukan setakat pantau tetapi juga bimbing. Bimbing sehingga mereka berjaya. Sejak diperkenalkan pada 2011, lebih 900 peserta sudah menyertai program Azam Tani membabitkan peruntukan RM45 juta. Beliau ditemui pada sidang media selepas majlis ramah mesra Menteri Pertanian bersama peserta Azam Tani Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Alor Setar.